Sore kali ini kita mau makan di Kimukatsu di Resinda Park Mall. Di sini baru buka ya, Kimukatsu. Sebelumnya gue pernah cobain yang katsunya, dan ini gue mau coba pertama kali cobain untuk yang di grillnya. Gue baru cobain. Dan pertama kita mau makan sayurannya dulu ya, karena sayurannya menurut gue ini enak campur dengan beberapa bumbu yang ada di situ yang sudah disediakan. Lalu kita grill saja meatnya. Daging-dagingnya sudah dibaluri dengan tepung roti, ditambah dengan keju mozzarella yang sangat creamy, tambah beberapa bumbu seperti lada hitam dan juga garam sedikit. Memang menurut gua Kimukatsu ini the best ya. Dagingnya tuh empuk banget dan juicy banget, tidak alot sama sekali, itu dimakan langsung meleleh di mulut. Kita mau cobain lagi bereksperimen dengan bumbu-bumbu, dan gue lanjut lagi makan daging. Gue suka banget daging di sini, dan juga saladnya di sini. Sayurannya fresh banget dan juga bumbu juga enak menurut gue. Perpaduan berapa bumbu gue mix itu. Dan gue menikmati makan malam kali ini karena ini jujur li memang enak banget. Jujur banget ini enak. Gue sangat lahap di sini makannya. Tambah lagi dengan sayurannya, dan kita juga mau coba lagi grill daging-dagingnya. Lahap sekali makannya. Ya, kita mau aduk lagi bumbu-bumbunya agar lebih kerasa nikmat. Setelah kita beres makan, kita mau cobain menu yang lain ya. Di situ juga ada side dish-nya ya, seperti makaroni krim makaroni, dan juga ada supnya. Nah, sini gue sangat lahap sekali makannya karena emang ini enak banget. Dagingnya tuh juicy. Lihatlah, ini permukaan ketika saat di grill daging-dagingnya. Terlihat marble-nya tuh warnanya bagus banget ya. Mungkin ini last piece ya, last piece untuk dimakan. Setelah itu kita mau cobain supnya, dan thank you for today.